Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di channel Witron 007. Di mana kali ini saya akan membuat satu tutorial video bagaimana membuat senarai main di dalam aplikasi ataupun di dalam account YouTube kita. Oke. Oleh karena saya mempunyai konten bermacam-macam. Ada yang berkaitan tutorial, hiburan dan juga tentang jabatan. Jadi saya akan membuat senarai main dan menyusun video-video saya supaya saya senang untuk men-share ataupun mengkongsikan kepada orang lain. Dan bila orang klik bagian senarai main itu, dia akan tertumpu kepada konten, satu konten saja. Oke. Sebagai contoh, saya buat senarai main tutorial Hello Telco. Jadi bila orang klik bagian senarai main itu, dia akan berkaitan dengan Hello Telco saja. Oke, pertama kita boleh cek di bagian YouTube Studio aplikasi. Oke, kita masuk sini. Nah, ini adalah salah satu senarai main saya. Oke, saya pisahkan. Oke, tapi saya buat bukan melalui di sini, saya buat melalui laman web. Oke, saya pergi ke laman web. Laman utama dulu. Oke, ini adalah laman web yang saya telah buat. Oke, dan di sini kita boleh susun kita punya senarai main. Oke, pertama kita klik bagian video semua nih. Oke, seperti ini. Oke, bila kita sudah klik, kita perbesarkan, kita pilih berkaitan. Contoh saya nak pilih berkaitan tentang info semasa. Oke, okay. Ataupun tentang tutorial lain-lain. Oke, okay. Hanya klik. Oke, okay. Klik. Bila saya sudah klik, ini adalah berkaitan tentang tutorial campuran. Oke, kita boleh buat seperti ini. Ini tambah video pada senarai main. Oke, jadi saya akan buat senarai main baru. Oke, dan kita letakkan di sini tutorial campuran. Oke, maksudnya tutorial ini dia bercampur-campur lah tanpa ada satu tujuan untuk kontes tersebut. Oke, selepas itu kita hanya klik buat. Oke. Oke, dan kita klik lagi seterusnya simpan. Oke, untuk memastikan yang kita klik tadi. Oke, selanjutnya saya akan buat senarai main lagi. Oke, saya padam dulu nih. Oke, saya padam. Saya akan buat senarai main untuk berkaitan dengan hiburan. Oke, saya akan klik bagian ini. Oke, saya cari lagi. Oke, klik, klik. Oke, ataupun saya cari yang lain lagi. Oke, saya mungkin kasih dalam 50. Oke, pas itu saya start balik, cari balik untuk hiburan satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12. Oke, dalam 12 video. Oke, dan kita pergi ke sini semula bagian untuk tambah video pada senarai main. Oke, di sini saya akan senarai main baru. Letakkan di sini, nah, hiburan.
dan saya klik oke, umum, umumkan dia dan klik oke. Oke, dan klik ternyata saya buatkan umum, boleh juga pribadi. Oke, tapi saya buat umum, jadi klik buat. Oke, dan kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Oke, itu adalah salah satu cara oke untuk membuat senar main di dalam aplikasi ataupun account YouTube kita. Jadi kelebihan kita buat senar main ini untuk memudahkan kita share. Oke. Caranya, oke, kita lanjut ke account laman utama. Oke, ini adalah salah satu contoh account saya. Oke, di sini saluran. Oke, di sini ada tertulis senar main. Kita klik senar main. Oke, kita boleh memberikan oke, contohnya saya bagian tutorial. Bila kita klik tutorial, maka di sini semua tentang berkaitan tutorial saja yang kita boleh lihat. Oke, itu adalah salah satu. Jadi kelebihannya bila kita share, seperti ini. Oke, ke grup ini saya cari grup saya, saya sharing ini. Oke. Oke, seperti ini. Nah, dan akan keluarlah seperti ini, tetap campuran. Tetapi di sini sorry, saya ingin share bukan tutorial campuran, saya ingin share tentang Hello Telco tutorial. Oke, saya masuk semula ke YouTube. Nah, jadi bila mereka klik link ini, secara otomatis dia akan meminta tutorial dalam telepon saja. Sebagai contoh, nah, jadi dorong boleh klik tentang tutorial Hello Telco saja. Oke, sekian daripada saya video ini, semoga bermanfaat. Sekiranya Anda suka video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar saya bisa membuat video-video yang lain lagi. Assalamualaikum.